Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengarah Datu Yusuf Aslam memaklumkan anaknya iaitu Samsul Yusuf ada menghubungi saudara terdekat dan berkongsi luahan mengenai hubungannya dengan keluarga. Menurut Yusuf, dia tidak berkecil hati Samsul masih belum pulang ke rumah dan merasakan anaknya itu masih lagi merajuk dengan mereka. Dia ada cakap dengan sepupu dan saudara mara kami yang dia sayangkan ibu dan ayahnya. Dia cakap nak balik tetapi sekarang masih lagi sibuk. Mungkin dia masih merajuklah agaknya. Sebagai mak ayah kita tak ambil hati, tapi anak-anak ini lain sikit. Saya faham anak-anak ada jalur kehidupan mereka sendiri. Saya percaya apa yang disampaikan kepada sepupunya itulah suara hati sebenar dia, katanya. Meskipun tidak pulang berhari raya bersama keluarga, Yusuf percaya suatu hari nanti Samsul pasti akan pulang bertemunya dan istri, yaitu Datin Fatima Ismail. Buat masa ini, Yusuf berkata dia mau memberikan masa buat Samsul, lebih-lebih lagi pengarah itu sedang sibuk dengan film terbaru berjudul The Original Gangster. Bagi saya, sama ada dia balik atau tidak, itu sudah tidak menjadi satu hal. Insya Allah dia akan balik, karena saya dan istri juga sudah terbuka serta tiada rasa marah. Saya percaya dia akan balik, insya Allah. Berilah dia sedikit masa, mungkin dia sedang sibuk sekarang. Tak mengapa, saya pun tidak mau mengganggu dia. Sebagai ibu bapa, kalau kita yang mencari dia, rasa tak sedap pula, ujarnya. Dalam pada itu Yusuf memberitahu dia dan istri sentiasa mendoakan yang terbaik buat anak sulung mereka. Saya dan istri sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Samsul, walaupun Samsul tidak bersama produksi saya, sebagai bapa yang berikan dia peluang sebagai pengarah daripada mula lagi, saya doakan film The Original Gangster mendapat sambutan ramai, walaupun tidak bersama produksi saya lagi, katanya.